Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto menjadi narasumber pada acara Rakernas Gabungan Mabes Polri dengan tema Strategi Manajemen Media dalam Mencapai Korps Brimob Polri yang Promoter. Acara Rakernas tersebut diadakan di Korps Brimob Polri Kelapa 2 Depok. Dalam sambutannya, Kadiv Humas mengatakan bahwa Div Humas Polri menerima anugerah perhumasan sebagai human pemerintah yang berkontribusi terhadap dunia perhumasan, kinerja, serta mendapat hal positif di media pemberitaan yang signifikan. Selain itu, Jenderal Bintang 2 tersebut tak lupa juga untuk merincikan gelar kuat pengamanan untuk Pilkada 2018. Adapun gelar kuat pengamanan Pilkada 2018 melibatkan Polri sebanyak 171.507 personil, TNI sebanyak 36.968 personil, dan Linmas sebanyak 756.470 personil. Dalam peliput, ya, sebab itu nanti Pak Badan, saya berharap di Brimob juga ada perhumas, ya, subhumas, ya. Ya, di bawah Bakov saya ada subhumas. Ini juga saya menawarkan kalau memang teman-teman dari Brimob mau berlatih video, berlatih kamera foto, dengan senang hati Divisi Humas Polri membuka pintu lebar-lebar. Dengan harapan, karena mungkin Divisi Humas Polri tidak bisa mengikuti Brimob kemana-mana, tapi memang dari Brimob kan pasti penugasan berangkat dari subak humasnya mungkin ada satu orang yang ikut. Nah, dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.